Bos. Nama saya? Nama saya Jackie Chan. Ya. Saya baru masuk kerja ini hari. Oh, saya Muhammad Padilla. Ha, apa perlu buat hari ini, okay, bos? Baik-baik. Hari ini saya bagi kerja. Okey, bos. Ini drawing, eh? Oh, ini drawing, ya? Ini apa, bos? Ini trapi light. Oh, trapi light. 3 meter trapi light. Ini pintu. Ini dia punya hin, nanti saya ajar macam mana. Ah, okey, bos. Ini ada cap. Ah, ini skru ada dua. Okey, bos. Sekarang hari ini Padilla punya. Padilla pula. Jackie Chan. Jackie Chan yang kerja. Pergi ambil paip 114 paip saiz, ha? Kali 3 meter. Ini buat cap, nanti saya tunjuk macam mana. Ini plans untuk 3 meter. Okay. Sekarang pakai gini. Okey. Mari. Okey, bos. Ini paip 114. 115 punya body. Inci body. MM 115 MM. Oh, MM. Okey. Panjang dia ni 6 meter. Ini sekarang 6 meter. Okey. Okay. Potong. Angkat dekat mesin tu. Okay. Potong. Okey. Panjang 3 meter. Panjang 3 meter. 3 meter saja. 3 meter saja. Lepas tu saya sini apa mak? Ini dia, bos. Ini dari bawah 300, potong pintu 300. Pergi tambah sana nanti, dia punya tapak, nanti saya ajak. Okey, sekarang potong paip dulu. Okey, bos. Suruh ulang balik lah. Ulang balik arahan saya. Ulang balik arahan saya. Bos cakap, ambil drawing, lepas tu ambil paip, potong. Okey, okey, bagus. Ada masalah ni. Masalahnya, Jackie. Bukan Jackie masalah. Masalahnya adalah pada Kamsa. Kau punya arahan tu banyak sangat. Kan? Sebenarnya awak nak dia ambil pipe, potong pipe, betul tak? Ambil pipe, potong pipe. Jadi tak payahlah nak bagi dia drawing lah apa-apa semua. Kan? Tapi guna drawing gambaran apa benda yang dia buat. Betul, tapi sebenarnya kita kena ringkaskan arahan kita. Kan? Tak payah sampai nanti kita nak pasang dekat site apa semua tu, tak payah. Belum, ini belum site. Belum. Tapi tadi dia cakap nanti pergi site pula. Ha. Itu semua tak payah. Jadi ringkaskan arahan kita, kerja dia pertama tengok drawing. Tengok drawing, pada drawing ada cakap size pipe berapa, panjang berapa, dia punya tebal berapa. Pergi sini, kan? Ambil pipe yang sama size macam drawing. Okay, drawing tadi kata 6 meter dengan? Panjang dia original 6 meter. Kena potong 3 meter. Ah, dia nak 3 meter. Jadi pergi sana, potong pipe panjang 3 meter macam pada drawing. Lepas tu, buat pintu. Ha, ketiga, buat pintu. Building tapak. Pasang tapak. Okey. Nombor dua, buat pintu. Tiga, pas welding pada tapak. Dan empat, buat cap. Awak ulang balik. Okey, sini balik. Okey. Kerja awak, kata. Tak apa, saya bagi yang paling senang ni lah. Okey, ni panjang 3 meter. Potong pipe dulu lah. Pipe. Dah belajar dulu potong pipe. Itu satu kerja. Satu cukup. Ini you make kerja, satu hari you make kerja. Okey, petak. Malah apa diri. Good morning, bos. Good morning. Saya Jackie Chan. Orang baru sini. Oh, okey. Saya, awak punya leader. Nama saya? You punya nama apa, bos? Padilla Kamsa. Oh, okey.
Kata, itu selalu keluar TV ke? Tanyalah. Tanyalah. Itu yang selalu keluar itu. Tak ada, nama sama saja. Oh, nama sama. Sama-sama. Okey, ha? Okey. Awak punya kerja hari ini, potong pipe. Okey. Okay. Ini saiz. Tengok pada drawing. Tengok pada drawing. Saiz, panjang dia 3 meter. Okey. Okay. Saiz pipe 100 mm. Okey. Body. Sana ada paip. Okey. Awak pergi ambil satu batang. Dia original 6 meter. Ha. You pergi ambil satu batang. Terus. Awak pergi mesin. You potong 3 meter. Okey. Berapa banyak, bos? Satu pieces saja. Okey, bos. Ini hari saya punya kerja. Ya, dah, dah, dah. Awak kena jaga. Okey, ulang balik. Okey. Okey. Saya ulang balik. Tak, awak ulang balik. Saya ulang balik, eh? Tak, awak cakap. So, okey, okay, Jackie ulang balik. Oh, Okey. Ha. Okey, apa? Jackie Chan. Jackie Chan. Okey. Ulang balik. You ulang balik apa yang saya cakap? Ambil drawing. Okey. Ha. Lepas tu tengok saiz apa mau. Pergi sana ambil pipe, potong ikut drawing. Okay. Betul, bos? Betul. Berapa panjang? 3 meter. Okey, cakap hari ni pada drawing, hari ni pada drawing pipe yang perlu potong body 100 mm, panjang 3 meter. Okey. Betul tak? Satu pieces saja. Satu pieces. Okey, bos. Saya pergi potong dulu. Ah, okey, bagus.